What's up guys? Back with me di sini sama David Jope. Halo. Gua David Jope. Gua Bobby Standar. Kita ada di sirkuit Gary Mang Shuang. Hey. Ada di sirkuit Gary Mang Shuang guys, dan ini cerah banget. Ini jam 9.44. Mau jam 10. Mau jam 10 nih, rame banget nih. Ada tim Harudang. Ada tim Mak Gila ada banyak banget. Gila. Ini yang turun satu motor ya. yang ininya banyak banget ya. Kita tim hero bukan hore. Tim hero. Apa tuh artinya? Iya, heronya ini satu. Oh, ini heronya. Oke. Okay. Yang lagi sedih ya, sedih karena ku menangis YouTube-nya. Gue baru shoot ini beberapa hari bersama Mak Gila, soalnya yang kemarin kita enggak jadi dibawa. Dan mau ngapain kita sekarang, Mak? Mau coli. Astagfirullah. Emang mah ada ininya. Oke guys, gua ini mau ngetes motornya dari AMD Spin. Ini ada 3 motor guys. Gua mau ngetes, mau gas-gas tipis lah gitu ya. Mumpung di sini dan ini juga lagi pada slow AMD Spin. Ini sama siapa? Maman. AMD Spin tuh dari Purwakarta. Depok Barakan. Oh, oke. Okay. Berarti bengkel balap umum. Ada. Oh, dari mulai servis, ganti oli segala macam bisa. Oke, itu ada Instagramnya juga? Ya. AMD Speed? Ada. Oke guys, ini ada motornya 3, ini motor apa? Beat? Ini semuanya sama nggak sih speknya? Enggak, yang ini 125 yang. Yang itu 125? Ya, ini isi 15. Ini 115, ini? 115. Yang samanya ini dari part apa aja nih? CC-nya yang sama ini. CC-nya yang sama? Kalau daleman-dalemannya untuk modif-modifan mesinnya gitu, itu pada sama apa beda-beda juga? Yang ini sama, yang ini ya. Bedanya berarti dari? Diameter ser agak gede sedikit. Diameter ser agak gede? Berarti ini yang paling kencang pasti yang ini nggak? Kira-kira? Ya, tapi ini belum selesai kan? Belum selesai? Ya, ini belum selesai. Yang paling rekomen yang gua pakai yang mana nih? Ya, yang ini aja. Yang itu aja? Lihat, ini motornya ganteng-ganteng nih, seragam banget nih. Anjay. Oke, jadi nanti kita cobain tes. Mungkin gua sama si Mama. Mau pakai motor mana, Mak? Mama nanti pilih lah salah satu. Pilih salah satu. Nah, dan ini dari mana nih? Ini dari GT Engine Shop. GT Engine Shop. Oke, ini ada nomor WA-nya juga. Ini nanti gua juga review lah. Oke, ntar cobain. Soalnya ini berapa cc gitu ya? Ini MP7. MP7. Apa sih MP7? Enggak tahu. Mampus. Suaranya dong, cobain dong. Gua pengen dengerin nih suaranya. Ada bensin sedikit. Kenapa yang knalpot ini dipasangnya di sini gitu? Padahal kan katanya rekomend yang itu. Emang knalpot itu sama ini lebih enak knalpot yang itu? Lebih enak yang mana nih? Kalau enak yang itu? Oh ya? Sini Mak, kirain gua lebih enak knalpot racingan yang gini daripada knalpot biasa. Ini buat balap emang harus regulasinya harus pakai bobokan. Oh, regulasinya emang harus gitu? Kalau pakai gini emang nggak boleh apa gimana? Ini bisa cuma tune up masuknya. Oh, tune up masuknya beda kelas gitu? Beda kelas. Oke, okay. Tapi untuk dari segi kecepatan lebih cenderung cepat mana nih? Pasti yang racing lah. Pasti yang racing kan? Lebih keluar. Ini ikutin regulasi. Oke. Okay. Berarti nanti kita cek gas tes motornya AMD Speed. Oke, okay. Enak nggak kira-kira? Insya Allah enak guys. Dan ini juga katanya open service, bikin motor balap, segala macam open lah ya. Bisa langsung ke IG-nya AMD Speed di sini. Kita tes motor AMD Speed, mumpung belum panas. Udah panas anjir, setengah 11. Bentar lagi jelas. Anjir, langsung main racing. Anjir, pemanasan dulu lah. Nah, kita lihat Mak Gila naik racing. Nyetar narko. Nyetar narko susah. Yeay. Oh, pemanasan. Oh. Standarnya gitu aja. Standarnya bagus banget. Hey. Itu nang lepas tuh. Merah. Oh. Dua juta. Setengah. Oke okay, guys, kita tes motornya AMD Speed. Sawargi. Oke. Okay.
Ah nih, kalau kalau misalkan ada yang pengen bikin motor nih di AMD nih, kisaran harganya dari berapa sampai berapa, Pak? 3 juta. 3 juta. Murah loh, Mak. Belum termasuk motor ya? Kalau termasuk motor murah. 3 juta sampai kayak gini. Oke. Bisa langsung. Sekarang kita cobain sama si Mak. Yuk, Mak, kasih yuk. Iya. Yuk. Kumaha urungna? Ayo. Gas tipis. Wow, tendokannya ini lumayan banget, guys. Yeah.
badan pegel-pegel banget anjir. Oke, ini motornya enak banget guys untuk ukuran 115cc. Tapi guanya capek gitu. Cobain ya. Apalagi untuk harga modif yang segitu gitu loh guys. Ini cukup jauh dari Orion Beat. Dan ini menurut gua nih kalau knalpotnya diroboh lagi ini pasti lebih enak. Soalnya kan kalau ini pas pakai regulasi, jadi nggak boleh pakai knalpot racing kan ya. Gila nih. Ini soalnya ya, ini soalnya nih mohon maaf nih. Mohon maaf nih, dibilir segini aja dia naik guys. Kita habis rest, lihat anjir keringetan, panas dingin, padahal dia udah makan, gua belum makan loh. Asli capek ya, kenapa ya? Faktor umur. Faktor umur, terus jarang olahraga, terus jarang efek olahraga. Efek COVID, lockdown. Efek lockdown. Kita terakhir waktu kesini barengan juga kita ya? Oh, udah berapa bulan. Lama banget tuh guys. Ininya kena, ini salah kenapa ini yang kena? Gimana sih? Aneh. Masangnya salah, lihat tuh. Ini harus lurus, Mak. Ini nyampe ke lutut tuh. Ininya wetu, weh. Ini lu habis. Aduh. Gila, gede banget. Tapi itu motornya gimana, Bang? Yang AMD, Bang? Lumayan. Lumayan ya? Untuk ukuran 115 lumayan lah. Lumayan lah. Kenceng, guys. Kalau yang 130-nya itu lebih gimana? Apa? 130 enak. Enak. Ada remnya enggak sih? Ada, enak. Yang AMD agak kurang kaki-kakinya, tapi tenaganya enak banget. Kaki-kakinya kurang perfect. Tapi tadi gua pas nikung tuh bannya mah enak kan, Bang? Yang dipakai mah. Oh, yang dipakai mah kurang. Yang dipakai sama gua tuh enak, guys. Oke.
udah capek, gua mau gas lagi sekarang. Capek di gas lagi, dia mau istirahat dulu. Mau gas lagi ya. Udah.